pada tanggal 22 Juni sampai 24 Juni 2022, SMA DTBS Putri melaksanakan latihan dasar kepemimpinan santri yang diikuti sebanyak 56 santri. Kegiatan diisi dengan pemberian materi manajemen packing, camping, serta materi kepemimpinan, materi karakter baku, dan banyak materi lainnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam ini diharapkan dapat menguatkan karakter baku baik dan kuat dan bisa dipraktikkan dengan baik oleh para santri SMA DTBS Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Salma, perwakilan dari Sipitas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, yang alhamdulillah kami sedang mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan santri berjumlah 56, terdiri dari kelas 10 dan juga kelas 11. Tujuan diadakannya LDKS ini, harapannya, tujuannya itu adalah untuk membentuk pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang itu memiliki karakter baku, seperti itu. Harapannya kedepannya bisa mendakwahkan nilai-nilai baik, nilai-nilai yang memang sudah dimiliki atau sudah didakwahkan oleh Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hasbiah Sidiki. Saya dari Santri Siap Guna Darut Tauhid. Alhamdulillah sekarang sedang melaksanakan latihan dasar kepemimpinan SMA DTBS Putri. Kegiatan berjalan 3 hari 2 malam dengan materi-materi manajemen packing, manajemen camp, lalu ada materi kepemimpinan, materi karakter baku, dan banyak materi lainnya, termasuk juga ada materi long march, di mana ini akan melatih karakter kuat dari para santri, lalu nanti akan diakhiri dengan materi solo bipak. Semoga dengan materi ini para santri dapat bermuhasabah diri, dapat menguatkan karakter baiknya, lalu semoga para santri juga mempunyai karakter kepemimpinan yang baik. Terima kasih. Semoga para santri mendapatkan hikmah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Ainia dari kelas 11 IPA 3. Alhamdulillah buat kegiatan LDKS kali ini tuh emang udah lama banget gak ngerasain kayak gini lagi. Mulai dari kemarin itu dapat pematerian buat pemantapan ilmu-ilmu tentang DT kayak karakter baku dan sebagainya. Terus kita juga dilatih, diajarin gitu buat ngepacking kayak gimana kita ke gunung bawa-bawa carrier itu, walaupun berat-berat tapi akhirnya kita dapat juga apa sih hikmahnya, kayak misalnya kita belajar buat lebih bersyukur, lebih banyak ingat ke Allah kayak gitu. Terus tadi malam juga solo bivak, kita bikin bivak sendiri dari ponco-ponco bareng teman-teman, ngelatih kerjasama gitu bareng-bareng. Jadi kayak alhamdulillah bersyukur banget bisa bareng-bareng sama teman-teman buat ngelakuin. Kegiatan ke depan, Naila, ketika sudah mengikuti kegiatan di hutan ini, apa jika di sekolah nanti? Bisa lebih disiplin, terus lebih berani lagi, lebih kayak aduh kuat, lebih sering ingat ke Allah gitu, apa-apa tuh ke Allah gitu. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.